Kabupaten Sumbawa beraksi.
seperti sajian yang ingin kita tampilkan kepada Indonesia dan dunia bahwa Nusa Tenggara Barat bisa menjadi tuan rumah dari event internasional dan bertanggung jawab serta memenuhi semua protokol kesehatan yang diperlukan. Sehingga ini adalah juga kebangkitan kita semua di Indonesia dan menyumbangkan segenap yang kita miliki untuk kejayaan dan kemajuan Indonesia dan Nusa Tenggara Barat tentunya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan apresiasinya. Terima kasih, insya Allah Mandalika Super Festival akan diadakan di tahun-tahun yang akan datang mengiringi kegiatan-kegiatan lokal. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wacaniken untuk mohon berada di tempat. Berikutnya kami undang Bapak dan Ibu yang hadir di Mandalika Superfest 2021 kali ini. Anda dapat merekam dan mengabadikan momen-momen indah ini dan Anda bisa posting di laman sosial media Anda untuk kita ceritakan kepada dunia bahwa di sini sedang ada sesuatu yang sangat luar biasa indah, yakni Mandalika Superfest 2021 dalam rangka World Superbike 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada segenap bunda-bunda yang begitu luar biasa dan mohon izin kami persilahkan untuk meninjau. Terima kasih. Event Mandalika Superfest 2021 yang dihelat mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 esok merupakan momentum yang luar biasa di mana kami Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Sanggar Seni Lontu Engal menampilkan atraksi kesenian yang sangat brilian yang berjudul Nesek Maras. Ini suatu kolaborasi antara budaya Nesek dengan gerakan-gerakan seni tari Kabupaten Sumbawa. Syukur Alhamdulillah ini sudah selesai, kita laksanakan. Semoga ke depan lebih baik lagi dan kita bisa mengisi event-event baik yang skala nasional maupun internasional. Bravo Sanggar Lontu Engal. Lontu Engal Kabupaten Sumbawa. Beraksi.